teman-teman hey, guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara mengaktifasi akun Office 365. Langkah pertama, silakan teman-teman membuka browser. Kemudian silakan ketikkan office.com dan tekan enter. Maka akan ditampilkan halaman Office 365 seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman memilih Sign In. Dan pada kotak Dialog Sign In silakan teman-teman mengisikan akun Office 365 yang akan diaktifasi. Misalnya saya akan mengaktifasi akun Office 365 ini. Maka pada kotak Dialog Sign In saya akan mengetikkan username yang saya miliki. Misalnya saya akan mengcopy dari username yang sudah ada, kemudian saya paste di sini. Selanjutnya silakan pilih next. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengisikan passwordnya di sini. Teman-teman bisa langsung copy aja dari password yang sudah ada. Silakan di block dulu, kemudian di copy. Kemudian silakan di paste di sini seperti ini. Selanjutnya silakan pilih sign in dan tunggu sebentar. Maka akan ditampilkan kotak dialog update your password. Selanjutnya pada kolom current password, teman-teman bisa menuliskan kembali di sini passwordnya. Misalnya saya paste lagi passwordnya di sini, password lama, seperti ini. Selanjutnya pada kolom New Password, silakan teman-teman mengisikan password baru yang diinginkan. Misalnya saya akan mengisikan password dengan DMB, strip JBG1. Coba saya akan lihat tampilannya. Nah seperti ini. Untuk membuat password yang tidak mudah ditebak oleh orang lain, teman-teman bisa menggunakan password dengan perpaduan antara huruf kecil, kemudian huruf besar angka dan karakter alfanumerik. Selanjutnya pada kolom confirm password, silakan ketikkan ulang password baru yang diinginkan. Seperti ini, coba saya cek lagi, seperti ini sudah sama. Selanjutnya silakan pilih sign in. Nah, apabila keluar kotak dialog seperti ini, teman-teman bisa memilih update Selanjutnya pada kotak dialog More Information Required, silakan teman-teman memilih Next. Selanjutnya akan ditampilkan halaman baru seperti ini. Pada halaman ini, teman-teman akan diminta untuk memverifikasi akun dengan menuliskan nomor HP yang dimiliki. Silakan teman-teman memilih Verify. Kemudian pada kolom Select Your Country or Region, teman-teman bisa memilih Indonesia. Selanjutnya silakan diisikan nomor HP teman-teman yang aktif pada kolom berikut. Misalnya saya akan mengisikan nomor HP saya seperti ini. Kemudian silakan pilih tombol Text Me. Dan Microsoft akan mengirimkan kode verifikasi melalui nomor HP yang sudah teman-teman inputkan di sini. Saya akan mengecek terlebih dahulu kode verifikasi melalui SMS yang dikirimkan oleh Microsoft ke saya. Nah, setelah teman-teman menerima kode melalui SMS dari Microsoft, teman-teman bisa mengetikkan kodenya di sini. 563, misalnya, ini kode yang saya terima. Selanjutnya silakan pilih verify Nah setelah Microsoft berhasil memverifikasi nomor HP teman-teman Maka akan tampil tanda centang hijau seperti ini Dan silakan teman-teman memilih finish Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog seperti ini Silakan teman-teman memilih yes Nah, apabila proses verifikasi sudah berhasil, maka akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Kotak dialog ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah berhasil mengaktifasi akun Office 365 yang sudah dimiliki. Selanjutnya, silakan teman-teman memilih tanda centang dan akan ditampilkan halaman Office 365. Dengan fitur-fitur yang tersedia. Misalnya di sini ada Outlook, ada OneDrive, ada Word online, ada Excel, PowerPoint online, ada OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Form dan masih banyak lagi. Apabila teman-teman ingin melihat semua fitur Office 365 yang dimiliki, silakan teman-teman memilih all apps. Nah, maka akan ditampilkan semua aplikasi yang ada di Office 365 seperti ini. Nah, baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video ini, teman-teman sudah bisa mengaktifasi akun Office 365 yang sudah dimiliki. So, stay tuned di channel ini ya. Jangan lupa komen dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.